Gimana Jul? Intro gua? Bagus Vin, pasti lagi banyak nih, gua yakin nih. Wes mantep, cok! Tapi kamera lu rusak Vin. Apa? Loh kok anjing jadi kebalik gini Jul, kamera aku Jul? Lah. Anjing gak bisa dipencet Jul, wah touchscreennya juga rusak. Bajingan, cocote! Intro 15 juta cok! Membahas Vale 2 ya. Jadi Vale 2 ini commander yang cukup tricky gitu ya. Gampang-gampang susah untuk dipakainya ya. Karena ini hero-nya ini kita bisa ke up ya bintangnya ya. Dari misalnya hero 2 gold jadi hero 3 gold, atau 3 gold jadi 4 gold, atau 4 gold jadi hero legend gitu ya. Tapi berubahnya ini jadi random gitu guys ya. Contohnya misalnya kita berubahin dari Vexana gitu ya. Ini ntar tiba-tiba nggak sesuai sama sinerginya gitu guys ya. Bisa ke Bane ya, bisa ke Link ya, ataupun bisa ke Sun ya, pokoknya terserah muntun aja lah kalau gini guys ya. Ah, BTW guys ya, ini gue pakai topi keren banget ya, harganya cuma 50.000 ya. Dan untuk menambah kekerenan kalian ya, wajib banget pakai kacamata hitam. Beuh, gila, gokil nggak tuh ya. Ini combo yang membuat ketampanan kalian naik 100% ya. Topi putih, kacamata hitam, dah ditambah satu lagi, kalian wajib banget wangi guys ya. Untuk memikat para wanita, apalagi kalau bukan pakai parfum Horny Side Effect ya. Ini wanginya sih gokil ya, kita semprotin ke sini, di sini tuh ini. Beuh, ini nempel di kulit guys ya, gokil, wanginya nggak hilang-hilang coy ya. Cocok banget buat kalian yang mau pacaran ya, yang mau ngedate-ngedate. Anjay, ini nggak usah gue pakai ya. Ini tapi cocok banget ya buat kalian pakai pergi-pergi, jalan-jalan. Kalian wajib banget punya satu biji kacamata hitam, dan ini harganya murah banget guys ya. Ini harganya cuma 100.000-an aja ya. Ini keren banget, merknya Gentle Monster ya. Kalian kalau mau beli, linknya ada di description ya. Semuanya dari kacamata, topi, dan juga parfum yang sangat memikat para wanita ini guys ya. Oke, kita mau pakai Vale 2. Combo apa bang yang cocok buat Vale 2? Oke, jadi combo yang cocok buat Vale 2 ini ya, ini menurut gua guys ya, kalian boleh coba ya. Kalau menurut gua ini kalian cocok banget buat mainin Summoner sama Ablest Bounty, karena kalian nggak tahu kalian mau dapat hero-nya nih apa gitu guys ya. Ketika kalian ini, yang pasti ini ya, yang pasti kalian nih butuh banget nyari cuan sama bintang 3 ini Summoner. Jadi kalau Summoner kalian bintang 3, contohnya misalnya Vexana bintang 3 ya, Popol Pupa bintang 3, ini kalian pakai skillnya di Vexana bintang 3 sama ini ya, otomatis kalian bakal dapat satu skin legend, lo akan dapat satu hero legend dari Vexananya. Terus sama lo dapat hero 4 gold bintang 3 ya dari Popol dan Pupanya ya. Kalau misalnya Ablest Bounty kalian bintang 3 juga ya, bisa kalian pakein juga skillnya. BTW ini skill 2 Vale ini ada kena buff ya. Kalau nggak salah seinget gua ya, waktu gua bikin konten ini di Advance Server, ini cooldownnya 7 ronde ya, cuman bisa kalian pakai berarti cuma 3 kali, sama kayak skill satunya ya. Tapi sekarang ini kalian bisa pakai 4 kali guys, karena cooldownnya ini cuma 5 ronde ya. Oke, jadi kalau untuk sinerginya ya, gua nggak tahu ntar, karena tergantung dapatnya, ini bener totally random guys ya, kalian nggak bisa milih ya. Yang pasti yang bisa kita aktifin nanti sinerginya untuk star core-nya itu antara Ablest Bounty atau Summoner aja guys ya. Sisanya ya yang penting asalkan kalian punya hero legend bintang 3 guys ya, mungkin misalnya lebih dari satu ya, ini bakalan tetap OP ya. Karena kenapa ya, ini berarti kayak kalian pakai tas 3 aja lah gitu guys ya, tapi hero legendnya kalian udah jadi bintang 3 semua gitu ya. Oke, ini tanpa banyak cacing-cacing seperti biasa, buat kalian yang mau top up guys ya, langsung aja ke emilystar.id karena pastinya Mira, Miria, Muntah dan juga terpercaya ya. Dan langsung saja kita gaskin ke game ya, let's go. Let's go ya, Vale 2. Ini pasti orang-orang yang mau main Vale 2 rada bingung ya guys ya, mau bikin combo apa. Soalnya kalau lu udah nentuin satu combo, tapi lu hero-nya yang keluar nih dari sinergi lain ya, tetap jadi kombonya itu gak kepake. Jadi mendingan intinya kalian kalau pakai Vale 2 ini nyari cuan aja ya, ngerol sampai hero kalian bintang 3 ya, sama jadiin Summoner. Karena Summoner lu kan pasti bakal bintang 3 ya. Ini untuk awalnya kita bebas ya, ambil apa aja ya, terserah, gak ngaruh ya. Karena ujung-ujungnya ntar bakal kita ubah ya guys ya. Kalau mungkin kalau ke arah Norton Vale boleh lah ya, kalau misalkan dapat Bane bisa juga kalian pakai ya, kayak di konten gue sebelumnya aktifin Norton Vale guys ya. Oke, ini kita langsung up level ya. Set, nggak ada hero 3 gold ternyata, nggak apa-apa, ini kita ambil aja, ini jual. Bentar, satu lagi ini deh ya, ini bisa langsung kita pakai sih guys ya. Eh, nggak kepencet anjay, tidak terpencet saudara-saudara ya, telat gue. Oke, nggak apa-apa, masih aman ya guys ya. Tapi kayak gue nggak usah pakai di Freya kali guys ya, awal ini kan kayak bonus doang gitu lah ya. Kalau misalnya kita dapat Freya lagi lumayan kan, Freya kita bisa cepat bintang 2 ya. Nah, ini kita pakein di hero yang 2 gold aja lah ya, biar jadi hero 3 gold, siapa tau keluar Freya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sup. Aduh, keluarnya beginian guys. Busuk, tidak ada Freya-nya ternyata guys ya. Oke, gak apa-apa guys ya, karena di awal itu sebenarnya gak gitu ngaruh guys, karena hero kita belum ada yang bintang 2 gitu-gitu ya.
Tapi kalau nggak kita pakai kelamaan tuh sayang. Soalnya cooldownnya ini nggak terlalu lama, 5 ronde aja gitu ya. Berarti kita di awal pakai lumayan lah, cuan 3 gold guys. Karena kita beli hero nya 2 gold ya, jadi hero 3 gold gitu. Oke. Alright. Tapi kalau tadi keluar Freya, wih gila enak banget tuh. Langsung bintang 2 ya. Oh iya gue lupa, apa sih trupangkonya jangan gue rubah guys. Karena aku mau bikin Ablaze Bounty kan. Cocote. Gak apa-apa ya. Ntar kita coba kalau bisa bintang 2 sini lumayan guys ya. Antara hero-hero kita yang ini nih. Ntar tinggal kita rubah lagi. Sebenarnya hero apa aja sih gak apa-apa guys. Kita ambil ya kalau bisa bintang 2 di awal nih. Hero 2 gold, 3 gold ya. Let's go. Free semuanya. Woy si ini pakai purify coy. Freya ulti, ceprot. Oh nggak bisa nih. Lancenya dia belum ngurang darahnya guys. Ulti, nah masih sempat ulti lumayan. Sebelum meninggo ya. Rits, keras banget ini coy. Oke, tidak menjadi majalah, slow-eye. Nah, cooldownnya tidak sisa 3 ronde lagi nih, guys. Ini bintang 2 boleh. Ya, nanti kita ngeroll ya, cari summoner-summoner ya, guys ya. Summoner sama Blaze Bounty ya. Dipasang dulu deh, dijual aja. Gak usah lah, ini kita up level aja, guys ya. Semoga Popol dan Kupa cepat keluar ya, guys ya. Biar kita cepat ngaktifin summoner ya. Kalau summoner-summoner kita ada bintang 3 ya, target kita si Popol sama Vexana ya, guys ya. Yang bakal nanti kita rubah jadi ininya ya, Hero Legend sama Hero 4 World ya. Harus bintang 3 dulu, guys ya. Wajib bintang 3, guys. Go. Oke, aman nih guys, kita menang ya. Alright, ini boleh kita ambil dulu ya. Satu lagi, siapa tahu bisa bintang 2 guys ya. Soalnya ini cooldownnya cepet, lumayan cepet ya, 5 ronde ya. Ada Sun Botong guys ya, oke. Ini kita nggak usah banyak pikir-pikir ya. Ambil aja Sunnya guys ya. Summoner kita semakin cepet jadi ya. Semakin kita bisa cepet jadiin bintang 3 Hero Legend guys. Oke, gas ya, Sun Botong langsung guys ya. Waktu kita ngerol-ngerol nyari si Popol Kupanya lama keluar gitu kan. Yang pasti-pasti aja guys ya, ada Sun sikat. Oke, nah ini bintang 2 boleh ya. Diganti aja lah, kita kasih Sun dulu deh itemnya ya. Ini nggak usah, jual aja. Ini ada SP janda guys ya. Ganti deh ya, biar jadi 20 gold ya duit kita ya. Let's go, dapet Johnny lagi. Apa ya, semakin cepat Johnny bintang kita bintang 3 guys ya, semakin cepat juga nanti kita jadiin si Popol sama Vexana guys. Let's go. Putih, ah lumayan guys, monyet ini sangat menyusahkan di awal ya. Tuh masih ada 2 monyet gue slow. Slow ya boy. Masih ada monyet gua. Let's kasi dia tahu boy. Doh ya, tidak salah memang kita ambil Sun Bokong guys ya. Ya sebenarnya kita ambil. Nah ini kita bisa mencari cuan-cuan maling cuan nih guys. Ini kita ganti aja lah langsung ya guys ya. Tujuan kita adalah mencari nafkah ya, nyari nafkah. Kita ngerol lagi. Ada Aldous 2 biji guys. Kita pakai Aldous saya deh. Ini ada si ini bintang 2 sih, ntar boleh kita pakai dulu lah guys ya. Nah dapat Popol guys. Ya pokoknya awal-awal tuh ya kalian pakai di hero-hero yang udah bintang 2 dulu itu boleh lah guys ya. Nanti pokoknya di endingnya itu ya kita pakainya di hero summoner yang udah bintang 3 guys ya. Kan kita bisa pakai 4 kali, 1, 2, 3 ya, itu nggak terlalu ini lah guys ya. Oke, kalah nggak apa-apa, santuy. Nah, ininya kita ambil ya, Aldous ya guys ya. Nah, dapat Popol guys, nice. Coba kita ngerol lagi, kalau bisa bintang, oke, Aldous. Oke, slow. Nih, gue pasang dulu, jangan, nih, gue pasang sini. Aduh, nggak kepencet lagi coy, aduh, cocote. 2 kali gue nggak kepencet loh, kayak nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa sih, Aldous kita harusnya jangan kita pencet dulu guys. Ini Franco, kita ambil ya. Aduh, ini ambil apa guys ya? Ambil Kadia kali ya, Kadia kita bisa ngaktifin Sun, siapa tahu Kadia nyala ya. Oke, boleh lah ya. Gue lupa, harusnya gue nyalain WM dulu guys, minimal WM kan ada lifesteal ya. Kita ngerol dulu, oke, entar. Ini yang gue pakai skillnya, entar aja kali ya. Ini tanggung sih sebenarnya, ini gue bisa bintang 3 guys. Ini jual dulu deh, galau gue nih. Alpha gue tanggung banget nih, bintang 2, 2 biji guys ya. Tapi kalau nyari sampai bintang 3, kelamaan juga nanti. Yang ada nggak gue pakai skillnya guys ya. Kalah nih kita nih guys. Oke, it's okay. Gue harus pakai dulu sih, lumayan lah ini kayaknya Alpha 2 biji sama Martis ya guys ya. Jadi hero 2 gold bintang 2 ya. Nah ya, ini kita pasang dulu. Pasang. Nah ini kita pakein guys ya. Bismillah, bim salah bim jadi apa, prok. Boom.
aduh anjir jadinya begini cok, nggak ada yang kita pakai nih cok, apa ya? Berarti kita ngumpulin aja hero ini nih guys. Nah, gua up level dulu deh, kita kasih Sun aja ya. Ini gini aja lah, biar Wesley aktif lumayan. Berarti boleh nih kita kumpulin aja nih ya, yang udah kita dapetin. Si Masya ke ini ke ya, kalau kita bisa jadi bintang 3 ya, kita pencet lagi jadi hero bintang 3, hero 3 gold bintang 3 guys, lumayan ya. Cuan-cuan maling cuan, nice, oke, aman. Ini Fanny masih bintang 1 mah, geprak geprak geprak, aldos. Ah, bejak bejak bejak. Nice. Oke, cengkol ya. Nah, Johnny gua mau bintang 3, guys. Fokus sini dulu deh. Wah, ada Masya 3 biji, cok. Boleh sini Masya 3 biji, guys ya. Kalau Masya kita bintang 3 kan lumayan, entar kita up levelnya siapa tahu jadi Preya ya, guys ya. Preya bintang 3. Kiminya, 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 kiminya getok kiminya. Enggak ada lu pakai-pakai penurun karir lu, ha? Kayaknya cuan-cuan maling cuan, nice. Hmm, nice. Nah, ini kita ambil aja ya, Masya. Masya kita bintang 3-in boleh nih. Lumayan, guys. Berapa nih kita, guys? Oh, ini ada Immortality of Diversity sih, guys. Buat monyet kita, guys. Immortality of Diversity, let's go ya. Yeah. Megang monyet, megang immortal, guys ya. Lu punya monyet, lu punya immortal, lu punya kuasa, guys. Anjing nih. Wanginya sih emang gak ada obeng sih nih. Ini ya parfum horror nih guys. Nice. Aldos gua kasih Sun ya. Nah ini udah tinggal keluar popol-popol nih. Popol bintang 3 guys ya. Gua pakein Aldos 2 biji deh. Nah pack sana, oke. Okay. 3 ronde lagi kita udah bisa pakai skillnya lagi nih guys. Pakai buat yang ketiga kalinya ya. Masnya matiin dulu tuh masnya. Nice, cuan-cuan maling cuan lagi ya. Emang intinya nih combo ini kita harus mencari cuan sebanyak-banyaknya guys ya buat ngerol guys. Emang harus double cuan ya. Rangko lagi ya. Rangko ambil ya. Rangko lagi. Oke. Okay. Rangko lagi. Oke. Okay. Ini kayaknya nggak usah lah. Irit lah guys. Raya juga nggak usah lah. Ntar ya sabar. Halus kita mau bintang 3 nih guys. Dapat pack sana lagi. Aduh tanggung banget sih popol gue nih. Ntar lagi bintang 3 ya. Kenapa nggak di bintang 3-in dulu muntun. Set. Ulti. Cakep. Ngebukin. Ngebugin. Oke. Okay. Popol, keluarkan anjing-anjingmu, nak. Loh, monyet gua, jangan mati dulu. Bagi damage. Mamam, ambil. Kan masih gua mau bintang 3, guys. Ini gua juga mau bintang 3. Aduh, tapi gua belum beli Magic Chest pas lupa, cok. Ntar ya. Nah, perangko gua bintang 3, guys, ya. Oke, tanggung banget sih nih. Popol dan Kuproy gua bisa bintang 3 nih, guys. Keluar popol, please, ya. Muntun, jangan aneh-aneh. Keluar popol. Oke, nice. Popol dan Kuproy. Kita ambil aja langsung, ya. Ada slot 1. Kita selamatkan ini aja dulu, deh. Ini nggak usah. Ya, fokusin sama bintang 3 aja dulu, guys, ya. Ini kita ambil ini aja lah guys ya, masih Halbert lah. Aldos gue mau bintang 3, Masya gue mau bintang 3 guys. Nah ini skillnya udah bisa kita pakai nih. Kita ambil, kita lihat stakornya. Aduh, Thunder ya, udah lah gak apa-apa Thunder lah guys. Kita ngeroll lagi. Nah, Masya gue bintang 3 guys ya, nice. Tanggung banget sih ini tapi. Aldos gue mau bintang 3 guys. Ini aja summoner, kita nyalain dulu 4 ya guys ya. Kalau Aldos bintang 3 sih sekalian nih guys, pakai Aldos ya. Ini dulu deh. Nice. Dapat Aldos bintang 3. Dari Masya ke Aldos guys ya, oke ya. Yang terakhir berarti biar kita rubahnya si nunggu pack sana jadi guys ya. Franco biarin lah, nggak usah dirubah guys ya. Kita butuh nyalain blast bounty-nya juga soalnya. Nah, kalau Aldos ya udah rubah, ntar Aldos yang di bawah ini tinggal kita jadi bintang 3 lagi guys. Nah, lumamam dah tuh ya. Ini kita ambil up level dulu deh ya. Udah kita jual tadi si ininya ya. Blast bounty kita belum nyala 4 ya jadinya nih. Kita nyerol nyari peksana lah guys ya. Peksana kita bintang 3 ya. Ini kita pakai langsung ya. Di Aldos, Popol sama peksana guys ya. Jadi kita dapat hero 4 goldnya tuh 2 biji ya. Sama hero legendnya 1 biji yang bintang 3 guys. Peksana lagi, oke. Geprek, slow guys. Kita masih bisa di carry-carry Aldos nih ya. Aldos sama monyet sih. Ulti, jebret, cakep. Kasih paham dos, geprek dos. Oke, si dia teu dos.
Ah, nice. Yang penting apa guys? Yang penting cuan sih combo ini guys ya. Cuan jadi bintang 3 ya. Karena nanti kita nggak tahu nih dapatnya apa guys. Coba kita cari lagi ya. Ini boleh kayaknya nih tadi ya. Ini boleh. Aduh nggak usah deh kayaknya. Fokus cari pack sana aja nih biar cepat guys. Nah, ada pack sana lah guys ya. Oke. Ini Prea kita persiap. Nggak usah deh. Kayaknya juga ini nggak usah deh guys. Ya, fokusin ke ini aja deh satu hero nih pack sana nih bintang 3 guys. Pokoknya pack sana bintang 3 ya. Ini 3 ronde lagi ya. Ini kita kelar ya. Kalau pack sana tinggal udah bintang 3 udah kita tinggal ini doang guys. Tinggal pakai skill ya doang ya. Break. Aman sekali guys ya, summoner ya. Geprek lagi, nice. Lumamam tuh summoner ya guys ya. Summoner X cuan-cuan maling cuan guys. Double cuan ya. 21 sisa dia guys ya. Berapa lagi ya? Ada immortal lagi. Boleh sih immortal lagi guys ya. Item penyelamat kita coy. Nah, ini ada Claude guys ya. Oke, cuan-cuan maling cuan kita biar lebih nikmat lagi kita ngerole guys ya. Let's go. Ini boleh deh. Gua jaga-jaga nanti ya. Kalau misalnya kita Aldous-nya entar kerubah ya. Ini gua taruh Aldous dulu deh. Yuk, 2 ronde lagi guys ya. 2 ronde lagi skill kita udah bisa dipakai nih ya. Ini udah skill yang ibaratnya yang terakhir bisa kita pakai guys. Jadi udah wajib banget hero kalian tuh udah ready bintang 3 semua ya. Buat dijadiin Mirror Legend ya. Pack sana udah wajib jadi guys. Geprek, cakep. Wits. Pack sana kurang 2 lagi guys ya. Oke, ini kita ambil dulu. Nice, pack sana. Come on, one more. Oke, ini boleh. One more. Aduh, nggak dikasih guys. Oke, nggak apa-apa. Abis ini langsung jadi sih pack sana kita ya. Langsung bintang 3. Pas banget guys ya. Abis ronde ini skill bisa dipakai, pack sana kita bintang 3 guys. Langsung kita pakain di Popol, Aldous sama pack sana ya. Terus Aldous kita yang bawa juga udah ready lagi buat kita bintang 3-in lagi nanti guys. Set. Nah, ya. Oke, abis ini kita udah ready tinggal pencet ya guys ya skillnya. Enak sih ini jadi 5 ronde guys ya. Jadi bisa kita pakai 4 kali ya. Walaupun tadi awal-awalnya gue ngepakainya jadi gak guna gitu loh guys. Tapi lumayan ya, hitungannya nambah cuan kita ya. Karena 3 hero jadi nambah 3 gold lah. Pulang kamu nak. Ini lagi penurun karir nih guys. Nice, sisa 2 orang ya guys ya. 2 orang ini yang bakal merasakan hero legend bintang 3 kita ya. Kita lihat ya dapatnya apa ya hero legend ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita taruh dulu ya. Bim salabim jadi apa? Prok. Oh, gila coy. Jadi badang Claude sama ini guys ya. Berarti ini Claude kita nggak pakai. Ini kita masukin lagi ya. Tetap nyala 4 blast bounty-nya ya. Ini kita kasih item di Claude berarti guys ya. Ini kita kasih link. Set ini sama inilah ya. Nah, guys mantap sekali guys ya. Ini kita kasih Claude aja kalau gitu ya. Gokil ya. Hero legend sebiji sama hero 4 goldnya 2 biji guys ya. Bintang 3 ya. Dapat lagi kita ternak lagi summoner ya guys. Bah, Astro Power Mother Father. Ini kamu mau bikin link Astro, Bang? Bang Muntun, kamu mau aku bikin link Astro, Bang Muntun? Bentar ya, ini kita nyalain enggak usah lah. Ini kan kita udah 2 Astro, guys ya. Tinggal kita kasih kristalnya aja udah jadi ini. Nah, ini biar badang kita kasih Oni Claude DHS lah, guys ya. Badang, ini deh immortal ya, guys. Ini Sun, gua kasih satu lah satu item. Ini gua taruh tengah ya linknya, guys ya. Oke, let's go. Gua lupa, coy. Gua kurang masukin satu hero ya. Baru 7 hero, guys. Oh gak apa-apa lah, ngepur guys ya. Cot! Ah, makan nih link Astro guys ya. Link Astro bintang 3. Woy anjing. Linknya, oh slow, ada immortality of diversity. Gesi dia TU boy, langsung kita pulangkan dia ya. Oh satu lagi, weh kaguanya. Wah link epical glory cot, ternyata punya gua guys. Wah, link epical glory. Unlimited ulti. Boleh. Bintang 3 lagi. Aldous kita bintang 3 lagi, guys ya. Mantap sekali ya. Gua jangan sampai lupa masukin lagi, guys. Jual aja. Kita up level. Nah, summoner-nya 4 lagi kan. Link Astro bintang 3, guys ya. Kalau waktu itu kok bane ya. Yang di advance server kita bane, sekarang kita dapatnya link ya. Ini kita ganti ini aja lah biar aman, guys. Nah, ya. Let's go. The power of Vale 2, guys ya. Link jurus pengencrotan. Dar. Nah. Claude, selalu masa di immortal guys, masa di immortal. Paham? Langsung hilang guys ya kena buki. Pulang kamu nak, cicak di dinding ya. Untung tadi kita dapat ini guys ya, kristal Astro sebiji. Link kita jadi bisa jadi link Astro guys ya. Tuh, combo gak jelas guys ya. Kita cuma 4 pakai 4 summoner sama 4 blast bounty ya. Cuma power kita 150 guys. Karena hero kita ya, hero gendut semua guys. Lalu tadi gue di awalnya sempat salah pakai guys ya. Gak pakai juga cuma gak masalah ya. Ya intinya pokoknya kita ngerol summoner kita jadi ya. Peksana, Popol tuh 2 hero sama tambah 1 lagi hero yang
bisa kalian roll jadi bintang 3 ya. Kalian tumbalin di endingnya itu ya. Kalian dapat Hero Legend sebiji sama Hero 4 Gold. Hero 4 Goldnya itu 2 biji guys ya. Itu udah keras banget ya. Karena Hero 4 Gold sama Hero Legend itu udah sakit-sakit banget kalau udah bintang 3 guys ya. Oke, jadi sekian dulu guys ya video gua kali ini. Thank you banget buat kalian semua nonton. Semoga kalian paham ya cara makainya gimana ya. Kurang lebih intinya kalian pokoknya nyari cuan aja lah ya. Dari Blast Bounty sama Summoner itu udah cukup. Hero kalian bintang 3 pakai skillnya jeder ya. Kalian dapat Hero Legend. Apalagi kalau kalian misalnya bisa jadiin Hero 4 Goldnya ini lebih dari satu. Kalau gua cuma satu doang ya, dari Vexana doang ya. Intinya dari Summonernya doang. Cuma itu pun udah OP sih guys ya menurut gua. Asal yang penting ada satu Hero Legendnya bintang 3. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Calvin Gaming.